Kita kembali lagi di D&D Recreation. Kali ini gue lagi ada di kota Semarang. Seperti biasa, sebelum manggung nanti malam, gue mau rekreasi dulu di toko musik yang ada di kota Semarang. Jadi barusan aja gue searching di Google, ada beberapa toko musik yang sepertinya menarik ya buat dikunjungin ya. Langsung aja kita jalan menuju toko musik yang sudah gue lihat di sini. Ini namanya Surya Putra Musik. Dan menurut reviewnya di Google sih katanya ini salah satu yang terbesar ya kalau di Semarang ya. Ya udah, kita langsung aja buktiin kira-kira sebesar apa dan kira-kira seasik apa dalamnya. Ikutin gua dan tonton video ini sampai habis. Maaf, bukan untuk diduduki. Jadi diapain? Disemberi kali ya? Begini. Ini section hardware-hardware, guys. Biasanya kalau toko musik gini tuh emang dia ngedisplaynya nggak selalu lengkap. Jadi lo harus nanya dulu ke staffnya, ada nggak yang lo cari. Toko musiknya jual senjata, guys. Serem nih gue kayaknya. Itu buat nembak burung apa ya? Burung apa nih? Burung Edi. Kayaknya gue dulu pernah deh ke toko musik ini nih. Jadi dulu gue punya cerita, manggung di Semarang, alat gue sebagian besar itu gak kebawa. Masih inget manggung bangkrut namanya. Karena harus beli alat lagi. Ya di sini nih, gue masih inget. Tapi dulu nggak kayak gini sih tokonya. Kayaknya baru ini nih ya, gue ngelihat ada toko musik jadi satu sama toko senjata. Ini peluru-pelurunya nih. Dia jual kapur sumo. Ini toko musik apa bukan sih? Kita cari yang punya. Punya malah di Andy Semarang yang lagi belanja. Sama-sama. Ya wes, kita lanjut lihat-lihat lagi ya. Ada jual stick apa aja mas di sini? Hampir semua merek ya? Ini stick apa nih mas? Yang sticknya merah? Ini punya Victor. Gede banget ya? Iya, besar 5 juta. Apalagi mas sebutin? Ini harganya berapa? Cuma 102 ribu. Oh 102 ribu. Kalau drum head ada apa aja mas? Drum head. Oh itu ya? Aquarian ada nggak? Aquarian biasanya ada, cuman lagi kosong. Remo, Evans. Sini kalau yang paling laris apa mas drum heads? Biasanya HD Dry itu sih. HD Dry Evans ya? Tapi yang 14. Ini tinggal yang... Oh makanya habis. Karena black, paling laris. Ini yang Black Coated juga laris juga. Black Coated? Ini selain Evans HD Dry katanya ini yang paling laris. Kata masnya. Evans Hydraulic harganya berapa ini? Rp390.000. Masih oke lah. Dikasih info sama masnya, katanya kebenaran yang punya toko sudah datang guys. Ternyata ownernya ini perempuan. Ini dia guys orangnya. Mbak Tirsa yang punya toko Surya Putra. Ini Surya Putra nama bapaknya apa nama kakeknya? Family name. Oh family name. Ayah ya. Surya Putra. Iya. Tapi ini kenapa ada jual senapan mbak? Senapan karena orang tua saya hobinya nembak. Oh ya? Kebetulan ibu juga atlet nembak. Ibunya? Iya. Gokil. Itu iya. Itu senapan apa sih mbak? Senapan angin aja. Buat berburu gitu? Buat, bukan? Enggak sih, ya. Nembak tikus. Hah? Gitu-gitulah. Nembak tikus? Saya bisa pakai sapu mbak kalau tikus. Oh gitu ya? Ini pakai senapan. Ini pakai art sedikit. Ini levelnya udah di atas nih kalau nembak tikus. Kadang ada buat latihan. Latihan psikologi gitu. Biar oh. Pernah ada loh. Oh iya? Iya. Lebih duluan mana? Toko senapan ini apa toko musiknya? Toko senapan udah sejak 1970. Oke, tahun 70 ini, ya buset. Iya, udah lama ya. Lama sekali. Iya. Terus kalau toko musiknya? Toko musik ini, jadi saya lulus uni, terus balik Indo, buka tokonya 2003. 2003? Iya. Oh, udah lama juga udah ya? Udah 20 tahun. Wah hebat ya. Jadi 2 dekade. Kita sound system ada, alat musik ada. Oh jadi
lain. Gak cuman musikal instrumen aja ya, iya, tapi sound system ada. Mereknya apa aja? Kalau drum? Drum ada Ludwig, Premier, Apple, Mapek, PDP. Oke. Komplit sih. Kalau drum elektrik? Elektrik ada Alexis, ada Yamaha, ada. Wah, lengkap ya. Ada, ya. Kalau beli di sini ada diskonnya nggak sih, Pak? Ada dong. Ada ya? Soalnya kita motonya kan harus yang terlengkap, termurah. Terlengkap dan termurah ya. Berarti di sini banyak diskon ya. Oke, kita buktikan. Kita buktikan. Ayo. Omongannya Mbak Tirsa ini. Saya mau lihat drum section di mana? Di atas. Ayo. Ya. Boleh. Itu dia. Yo, let's go. Ini daerahnya keyboard. Oke. Ini drum elektrik. Wah. Drum elektrik. Ini kalau drum elektrik ada jual apa aja, Mbak? Ada. Ini displaynya Alexis nih. Ini displaynya Alexis nih. Iya. Berarti ini bisa dimainkan nih. Boleh. Cobain dong. Waduh. Wah, lengkap banget loh. Ini ada seri Surge. Orang Semarang bilangnya Surge ya. Surge. Ini yang paling mahal nih ya. Alesis Strike Pro. Tapi ini favorit saya sih. Sebenarnya gue udah sering banget cobain drum ini dan memang enak banget sih. Kualitasnya mantep. Tapi gak apa-apa deh, sekalian ada yang mau gue tunjukin ke kalian nih. Jadi tuh di drum elektrik Alesis Strike Pro ini kita bisa bikin sound sendiri. Nih contohnya. Jadi kalau kalian beli Alesis Strike Pro itu kalian udah dapetin ini nih, SD card yang isinya ada beberapa sound gitu dari merek drum terkenal kayak merek Tama, merek DW, terus kayak merek-merek Simbal Jiljian, Sabian, itu semua dimasukin ke dalam sini dan bisa dimainkan. Nih, kita perhatikan bedanya ya. Kalau ini sound yang nggak pakai SD card, jadi emang murni dari modulnya ini. Kalau ini sound yang diambil dari SD card ini. Belum balance nih. Ini juga cara ngebalance-nya enak banget sih. Karena dia ada fader-fadernya gini nih. Tuh bisa dilihat. Jadi kita bisa balance secara cepat. Menurut saya cocok sih, Mbak. Berapa harganya? Saya lupa. 49.400. Belum diskon. Terus jadi berapa, Mbak? 39. Diskonnya cuma 10 juta. Cuma 10 juta lumayan ya. Wah, enak banget nih, Mbak.
mainin drum ini nggak kayak mainin drum elektrik ya rasanya. Oh ya, coba kita tes. Ini kadang-kadang suka ada yang nanyain gitu, suara raw-nya kayak gimana nih, kita tes. Ini cukup quiet lah. Gitu kira-kira suara raw-nya. Hah? Ada bonus ya? Bonus apa? Oh, dikasih bonus ini kalau beli. Seriusan ini? Ini harganya sendiri 3... Dapat pad? Jadi kalau mau beli drum elektrik Alesis Strike Pro dapat bonus ini nih. Kalau kalian lagi di Semarang, langsung serbu Surya Putra Musik. Kapan lagi? Oh gitu mbak ya? Bisa ya kalau... Oh ada online-nya juga? Di Tokopedia, di Shopee, ada juga. Kalau mau beli online ini, kapan lagi ya? Yang Nitro dapat headphone? Oh oke, okay. Jadi kalau beli yang ini, Nitro, Alesis Nitro Mass Kit, juga ada promo dapat headphone. Headphone-nya bagus gak? Oh iya. Yang ini ya mbak ya? Ini netnya berapa? 7,3. Yang ini ya mbak? Iya. Nih. 7,3 sudah dapat headphone. Headphone-nya juga bagus. Oh ini ya. Ini headphone-nya harga? 690.000. Yes. Wih lumayan ya. Iya. Boleh buka mbak? Keren loh. Wow. Ini salah satu... headphone yang enak di telinga dan noise cancelling-nya juara sih, Numark. Nah, kalau beli Alesis Strike Pro itu tadi, dapat gratis Alesis Sample Pad 4. Ininya aja hampir 4 juta. Iya, ini 3 jutaan, ini 600-an ya. Ya lumayan lah. Jarang-jarang biasanya drum elektrik, beli drum elektrik langsung dapat headphone ya, mbak ya? Yes. Kalau menurut gue sih, jangan sampai kelewat promonya guys, karena bonusnya tuh nggak kaleng-kaleng. Menang banyak deh pokoknya. Selanjutnya gue diajak ke lantai 2, langsung terpapar gitar-gitar dan bass banyak banget. Mbak Tirsa cerita, katanya masih bakal terus diperbanyak lagi merek-mereknya. Tapi jelas yang paling bikin gue nengok sih bagian yang ini nih. Ini dia, surga drum. Wah, ini lengkap juga ya. Ada merek Mapex, Pearl, PDP, terus Premier, Ludwig. Tapi kalau drum akustik boleh dicobain gak mbak? Drum akustik. Oh ini brand new semua ya? Iya. Di sini nggak jual yang second? Nggak jual second. Wow. Semua brand new. Memang kita separate supaya customer-nya mantap. Kalau di sini barangnya semua baru, bergaransi. Oke. Okay. Merek apa paling laku mbak kalau drum akustik? Drum akustik rata sih ya, kayak gitu tergantung selera masing-masing ya. Oh rata ya? Widih, tapi kalau yang paling murah apa nih dari semua ini? Paling murah mungkin Tornado ya. Tornado Mapex ya, ini. Ini ya. Oh ini, ya. Ini juga Tornado nih. Iya. Lucu banget warnanya. Ada warna hijau. Green sama blue. Oh iya, ini juga lucu nih warnanya nih. Ini harganya berapa mbak? Ini 8,1 juta. Yeah. Tapi sale jadi sekitar berapa ini? 6,7. Wah, oh, ada sale lagi ya. Sudah 8 juta masih ditambahin lagi sale-nya. Jadi 6 juta. Lucu banget warnanya. Saya suka banget sama warna drum yang begini-gini nih. Warna modern, cie. Yeah. Milenial gitu. Enggak, saya Gen Z, mbak. Gen Z. Wah.
Ini banyak kan merek Mapex ya? Ini Mapex, ini Mapex. Kalau ini berapa nih? Mapex Venus. 8 jutaan. Belum simbal ya? Di sini kalau jual drum udah termasuk stand-standnya gitu nggak, Mbak? Iya, sudah. Sudah termasuk stand-standnya gitu ya? Berarti lengkap ya kalau belanja di sini ya? Mantap. Mantap. Terus kita lihat apa lagi, Mbak? Simbal ada simbal? Simbal ada di situ. Simbal apa yang paling laku, Mbak, sekarang di toko musik ini? Zildjian ya? This brand. Zildjian, oh ini crash-crashnya ya. Wah, ini legend nih. Simbal Zildjian Aphedis. Ini harganya berapa nih? 4 juta. Berapa, Mbak? Ini belum diskon. 4 juta 230, tapi disilang. Disilang dong. Jadi berapa? 1 juta setengah ya? Berapa jadi? 3,4. Wih, mantep banget ini. Kalau ini berapa, Mbak? Wih, ini jarang ada loh ini, Mbak. Zildjian Keropi. Nih, jarang ada nih. Gak ada. Berapa nih harganya? Oh ini ya, 1.972. Salah. Ini jarang ada nih, Mbak, simbal. Iya. Kok bisa ada ya? Legend ya? Mm-mm. Kayaknya aku baru ke toko musik ini deh nemuin simbal ini nih. Zildjian Keropi. Udah langsung masukin tas. Hah, boleh, Mbak? Ini berapa, Mbak? 6.420 diskon jadi 5 juta. 5 juta. Pas. Enak banget ini. So, ukuran. Saya tuh kalau belanja, Mbak, mikirnya lumayan banyak. Aduh, tapi kalau nggak beli itu suka kepikiran biasanya, Mbak. Aduh, kalau minta izin istri bakal diizinin nggak ya? Kita taruh dulu. Aduh, taruhnya agak belakang. Biarnya laku. Nah tuh udah. Ini, Mbak, saya susunin, Mbak. Ini agak belakang ya. Oke. Udah ya. Jangan sampai yang lain lihat. Oke. Wih. Kan masih kepikiran suaranya tuh. Iya nih. Ini soalnya nggak ada di mana-mana nih. Aduh. Kita keliling-keliling dulu, Mbak. Iya. Ini ampli ya? Yes. Kalau ampli buat drum elektrik tuh ada nggak sih, Mbak? Roland, terus? Alesis ya? Oke. Okay. Wah, lengkap juga ya? Oke, okay, sebaiknya kita alihkan dulu pikiran dari simbal yang tadi ya. Pas banget Mbak Tirsa nanyain gue. Bisa main gitar juga nggak, Mbak? Bisa. Coba. Yang mana yang boleh saya coba? Mana aja boleh. Wah, Casino Cop. Harganya 8 juta. Kasino. 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 Oh, bahasa Jawanya ngasih gitu ya. Kasino ya juga. Fales nih. Kalau Fales biasanya nyutingnya pakai apa? Nyutingnya itu pakai aplikasi itu biasanya paling simpel. Kan? Pakai aplikasi? Ya, bukan pakai lagu Peter Pan. Wow, oh iya paling umum ya. Aduh, Fales nih. Masih kepikirin mau yang mana? Ini bahaya banget ya di sini ya. Deh. Bahaya banget. Masih kepikiran, ketahuan deh kelihatan.
Aduh. Ya, yang barang vintage ini kan pasti. Aduh, racunnya gawat nih Mbak Tisar nih. Sekali denger suaranya. Aduh, racunnya sih parah sih. Dari pasangan mam nggak bisa tidur. Aduh, iya sih Mbak. Ini menurut Mbak yang mana Mbak? Yang ini apa yang ini ya? Dengerin lagi. Ini nih. Coba Mbak. Wah, ini ukuran 20 inch. Iya kan? Iya, 20 inch crash. Kalau ini. Astagfirullah. Enggak bisa dipilih kan? Dapat pasti dua-duanya nih. Ini dapat diskon berapa, Mbak? Diskon spesial buat ini. Diskon spesial. Bisikin dong, Mbak. Aduh. Deal dulu deh. Emang bahaya. Bahaya banget. Ya udah saya ambil ini, Mbak. Bagus ya. Yang ini. Okay, thank you. Bahaya. Bahaya, guys. Oh. Anggap aja gue hilap lagi ya. Anyway, toko musik Surya Putra ini recommended, guys, untuk jadi destinasi recreation kalian. Barangnya lengkap, pegawainya helpful, dan banyak diskonnya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa ikutan D&D Recreation selanjutnya.